tiga ciri khas Palembang, keempat rasa dan aroma, kelima cara penyajian, yang keenam kelengkapan penyajian. Itu yang akan dinilai oleh tim-tim kreatif kita ya. Jadi semoga saja apa yang diinginkan oleh tim-tim ini bisa dilengkapi oleh orang-orang tersebut ya. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jadi yang untuk yang pertama, alat dan bahan. Oke, yang akan dinilai oleh Ibu Maria sama Bu Devi. Untuk ciri khas Palembang dan rasa dan aroma akan dinilai oleh Bu Suwarda sama Ibu Dian. Secara penyajian akan